Halo guys, kembali lagi bersama saya Rian AP Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan tetap bahagia ya guys ya. Oke guys, seperti biasa di sini saya masih bermain Magic Chess. Kali ini saya masih pakai link skill 2. Saya masih pengen bikin hero Titan yang lain guys. Di sini saya akan mencobanya dengan Aldous. Berhubung di awal tadi dapat Aldous, kita langsung bikin aja guys. Untuk item pertamanya ini bisa kita pakai apa aja lah, dapat flicker ya gak masalah, dapat inspire ya gak masalah, pokoknya untuk prioritas itemnya dua item itu dulu aja guys. Ternyata dapatnya inspire guys, gak masalah. Wah ada Mia guys, ini Aldousnya kita taruh sini dulu aja. Inspire Mianya kita ambil sekalian lah, pada Chow kita ambil Chownya. Ya kita taruh pojokan ini, taruh sini sementara kita main. Nah gini dulu aja guys, pokoknya untuk Aldousnya harus menang dulu ini, kita gak ngincer kemenangan di round ini. Aldousnya lawan Hayabusa harusnya bisa menang guys, pakai Mekera semua. Waduh bahaya ini guys. Nah, tinggal nunggu si Aldous saja. Aldous masih menang, sekali keprek langsung hilang Aldousnya guys. Kan bener Aldousnya yang hilang guys. Dan di sini ada dua Matis, nah, ambil aja lah. Ada Matis lagi, ada lah Layla guys. Ambil Laylanya dulu, masukkan Layla. Kita ngumpulin gold dulu dari Aldous guys, bukan dari Laylanya. Ini ada Martis, kita ambil aja lah sama Mianya. Wah lawan link 2 juga guys. Oh Mianya yang masuk guys, ternyata Mianya bintang 2 lawan lanjutnya nggak jadi Astro, harusnya menang Mianya guys. Ini Aldousnya juga menang harusnya. Nah kan bener menang Mianya. Yo Aldous there. Nah oke okay, itu sabernya geprek dulu. Nah dapat gold lagi. Aduh lanjutnya Dimi-nya ternyata guys, tapi enggak masalah. Sini tidak ada apa-apa, 9 gold. Kita tahan dulu aja guys, amankan pon interestnya dulu saja ini. Mianya kita tarik dulu aja guys, kita mencari kekalahan aja ini. 91 poin ke bawahnya itu, ah harusnya bisa agak ke bawah guys biar dapat item bagus nanti. Tapi ke 83 agak jauh. Ini kita tetap masukkan aja lah si Zin-nya. Lawannya Benny skill 3. Ini Aldousnya tetap dapat gold guys. Semoga saja itu Laylanya juga dapat tasit tes. Oke mantap. Aldousnya juga dapat ternyata. Yes, kan tinggal si Elise. Elise. Last hit, last pekados. Oke, Aldousnya last hit guys. Mantap 13 gold. Poin interestnya aman. Dan ini masuk ke fight bomb pertama. Kita berada wah posisi dua terakhir guys, ada kristal Astro. Wah bagus-bagus juga guys, Astronya langsung diambil link. Ini dikasih apa guys, aduh nggak dapat apa-apa ternyata. Kita ambil si Badang aja lah. Wah ada Layla lagi guys, kita langsung up saja, masukkan Badang biar aktif 4 brestolnya dulu. Ini 20 gold, amankan poin interestnya dulu aja guys. Wah lawannya link 2 yang jadi hypernya ternyata si Helbert guys, yang dikasih kristal Astronya. Ini bintang 1 semua menang. Oke okay. Itu cowoknya juga harusnya menang guys. Aldousnya last hit dulu there. Nah oke okay, mantap saber. Aduh gak dapet lagi, tapi gak apa-apa guys, 24 gold lumayan guys. Ini langsung ambil Laylanya. Wah oke okay guys, ada Aldous lagi dan Mia, ambil roll lagi. Oh oke okay, Layla nggak dapat blessing soalnya ada Badang guys, jadi untuk presentasi blessingnya turun, ada hero
level tinggi. Ini coba roll lagi, ada, waduh, ini mau ke archer apa mau ke gunner ya guys ya. Ini jual aja lah, ambil si Martis 23 gold, amankan poin interestnya dulu. Ini hero nya masih kurus-kurus guys, waduh, masih bintang 1 semua, cuma Layla aja yang bintang 2. Gunnernya pun gak aktif, gak berat ini guys. Ayo Aldous, nah dapat 1 gold lumayan, tinggal ngelawan si Nature Spiritnya. Yodoranya bintang 2 guys. Lasit dar, aduh, lasitnya ke Beleric malahan. Yo Layla, Layla free hit dar. Aldousnya udah meninggal das. Oke mantap, 28 gold guys. Oke, di sini ada Irithel dan Argus, kita ambil guys. Damia lagi, masih belum dikasih blessing guys. Ini 34 gold, archernya udah jadi. Caap dulu aja lah, masukkan neneknya siapa ini guys. Mia aja, Mianya saja guys. Argusnya kita ambil, ini Martisnya kita jual, ambil Irithelnya guys. Untuk Franknya coba kita ambil nanti saja akhir round. Ya semoga saja guys di sini dapat itemnya bagus. Domi itu dapatnya, wah BOD. Gak apa-apa lah, kita ambil BOD-nya guys biar Aldousnya makin sakit. Waduh, blessingannya masih belum mau keluar guys. Jadi bingung mau kemana. Ini Yin-nya gak dapat blessing juga, cow. Baru lagi sekalian, nah ada cloud guys. Ada cloud ini archernya. Argus 2 biji masih belum dikasih blessing guys. Ini jual aja lah Martis, kita masukkan cloudnya guys, amankan poin interestnya dulu. Sekalian ini masuk biar aktif gunnernya guys. Wah lawannya link 2. Oke, yang masuk ring si Chow. Dua the Patrick ternyata. Das, Aldousnya menang guys. Chow-nya kalah guys. Oke mantap, lanjut dapat berlagi. Aduh golnya udah habis guys. Nah ini tinggal si Panjel. Woi pakai Winter dan aduh nggak kena. Ayo jangan kasih gerak dulu. Wah ternyata pakai Domi guys, pantas guys, tapi tetap aja kalah guys. Masih bintang 1 soalnya, kalau bintang 2 wah beda lagi ceritanya. Ini ada Mia kita ambil, ada 2 ini, dan ada Frankie guys. Ini yang dijual yang apa ini guys, 39 dijual aja lah. Irithel Mia masuk, taap dulu sekalian guys, masukkan si Frankie biar aktif low spek Ados. Kita ambil cuannya saja ini guys, diatur posisinya guys, Frankie-nya taruh situ aja. Oke lanjut lawannya Eva 3 Vector, tapi Vectornya belum jadi guys. Itu aduh harusnya lawannya si Argus full item guys, sepertinya kalah langsung Aldousnya. Ini masih 3 orang guys, jangan kasih gerak Brian-nya, jangan ulti. Aduh Brian-nya ulti guys. Ayo plot, nah oke dapat plot lagi, tinggal si Argus. Argusnya jangan kasih gerak dulu, jangan kasih gerak guys, tarik dulu Frankie. Nah tendang jauh, tendang dulu. Aduh jauhnya meninggal, aduh gak kuat guys overtime-nya. Masih menang si Argusnya. Ini ada Yin 2 biji, ambil sekalian si ini. Oke Argus guys dapat blessingannya. Crystal ternyata, ini kita jual. Ini masuk, resternya kurang 1 biji guys. Ini masuk. Nah, dari ini 41 gold lagi. Yin lagi. Kalau lagi Aldous lagi guys, akhirnya pada mau muncul guys hero-heronya. Berarti kurang 1 ini aja guys. Crystal coba kita nanti cari kristal crystalnya aja biar sama ke archer ini guys, bisa guys. Nah, Aldousnya udah keluar, brek. Nah, oke. Brek lagi terus. Tapi nggak dapat gold, loss pack harusnya nggak aktif soalnya guys. Nggak masalah itu si Patricknya, paketnya basoka guys, taruh di belakang soalnya itu panggungnya. Oke masuk ke fightbook kedua, sini ada, aduh ada habis guys, tapi kita di paling ujung ini mau ambil apa ini guys, apakah masih dikasih item guys. Masih ada 2 kristal guys,
ternyata tetap dikasih Kadia. Kadia, Kadianya udah 3. Wow, bisa guys, aktif Kadianya ini. Tinggal masukkan si Wan-Wan aja udah Kadia 4 guys. Tapi kalau 3 gini udah aktif juga. Sepertinya kita main kayak gini dulu aja guys. 4 Brestel, 3 Archer dan 2 Abyss. Nah, ini kayaknya Archernya nggak jadi, tapi tetap fokus ke Brestel sama Kadianya aja guys. Ini sepertinya. Oke, lanjut lawannya Eva 3. Ini wah ke Archer kayaknya ini guys. Iya, ini ke Archer. Domianya udah bintang 3. Sakit sekali Moskovnya. Full attack speed. Aldus-nya nggak kuat guys, nggak punya lifesteal. Soalnya nggak punya weapon master ini. Waduh, Mianya cepet sekali attack speednya. Wah, sakit guys. Di sini ada Irritel, kita ambil aja, siapa tahu nanti dapat kristal archernya guys. Ini nggak ada apa-apa, kita dulu lah. Oke, Mia satu lagi guys. Wan-Wan ternyata Mia Aldus dan ada Dairon. Ini berarti Irritelnya jual saja, Mia dan ini masuk, Irritel jual, Daironnya kita ambil nanti sajalah di akhir round. Lawannya Nature Spirit pakai Koni 3 guys. Ini untung kita masih archernya aktif guys, jadi bisa nembus defense-nya ini guys. Ayo Aldus. Aldusnya kena tur. Aduh. Sakit. Aduh, apakah kuat guys? One-one-nya agak kuat, padahal tinggal sedikit lagi tuh guys. Sudah meninggal semua. Dirotnya jangan lupa diambil guys. Nah, tidak ada apa-apa, 39 gold. Sepertinya jual jinnya dulu aja guys, biar si dirotnya bisa masuk dulu. Nah, kita tabung dulu sini guys. Untuk musuh-musuhnya, linknya astronya aktif, Evanya wah udah aktif juga weapon masternya guys. Nah, berat ini nanti. Astronya juga sudah aktif itu. Semoga saja di sini dikasih kristalnya. Apa enaknya? Archer atau Brestel? Kayaknya ke Brestel saja lah. Semoga saja dapat Brestel guys. Brestel. Oke, dapat Brestel dan ada BOD lagi. Apa-apa, ambil guys kalian. 42 gold. Sini dapat apa guys? Ada Yin lagi guys. Wah, Yinnya bisa bintang 3. Ini kita up sekalian saja. Oke, Brestelnya aktif, kita ambil evolusi yang sebelah kanan guys. Untuk kristal Brestelnya kita taruh di Mia saja guys, biar bisa nyebar ini sama POD. Nah, ini kita nyari satu Mia lagi guys, satu Mia lagi, tapi nggak dikasih. Ini ada badang, badangnya bisa masuk harusnya guys. Lebih enak badang daripada Dairot, tapi itu Dairotnya ke abis. Siapa tahu nanti dapat kristal abis. Oke, jauh lawan Karina bintang 1. Ini effortnya 2 di Karina dan Fanny guys. Fanny-nya jangan kasih gerak guys, jangan kasih. Aduh, jangan sampai terbang guys, sakit loh kalau terbang. Fanny guys. Wah, jauhnya gak kuat ternyata guys lawan si Karina. Tinggal si Aldusnya gesek, panik pun langsung hilang guys. Di sini ada silong, kita ambil silongnya. Aldus 2 biji guys. Wah, bisa jadi Aldus Titan guys. Kurang satu biji lagi Aldusnya, langsung kita gaskan cari guys. Nah, akhirnya guys Aldus Titan dapat double blessing sama Los Pecados. Wah, lumayan guys. Ini silongnya kita jual dulu, ambil ini serotnya guys. Masih sisa 19 gold, kita tabung dulu guys. Lawannya link 2, pakainya Mekera guys yang di dalam ring si itu. Aldusnya udah mulai geprek-geprek guys. Ayo, aduh. Nah, oke. Ayo busa. Oke. Tinggal si Patrick gak bisa gerak guys. Mantap, ada Argus lagi kita ambil guys. Sini ada ada link. Ini mau ke abis apa ke Kadia ya? Kayaknya enak ke Kadia ini guys. 35 gold,
Kita tabung dulu saja guys, nanti ambil linknya di akhir round. Siapa tahu nanti dapat kristal swordsman. Hahaha. Wih, ini gunner. Wah, cloudnya bahaya guys. Goyang-goyang terus itu cloudnya bahaya guys. Nah, akhirnya Mia, Mia, jangan kasih gerak cloudnya. Aduh, Mianya meninggal guys. Cloudnya sakit sekali, tapi Aldousnya masih kuat bertahan guys. Hahaha. Ini ada link. Linknya diambil. Masuk ke fatbox lagi guys. Ini fatbox ketiga. Kita masih di posisi dua terakhir. Ada kristal starfall. Bahaya sekali guys. Starfallnya langsung diambil. Ini dikasih apa? Oh, dapat item guys. Kita ambil ini aja. Guardian helmet. Oke, ada musuh. Ini ada ini lagi. 45, masih kurang 5 gold lagi guys biar bisa up level. Sepertinya kita nabung dulu saja guys. Ini ada sedikit perubahan item guys. Cownya kita kasih POD sama Guardian Helmet biar bisa menang by one nanti guys. Aldousnya kita tetap kasih POD. Oh, wow, salah ngambil POD nya guys. Ternyata POD nya masih di minyak. Ini lawannya link 1. Weh, ini sakit cloudnya guys. Cloudnya muter-muter sakit. Mia, 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 Mia. Nah, oke, okay, mantap. Aldousnya oke, okay, break dos. Der, nah, Patrick, Patrick, der, lagi, der, nah, tinggal si cloud, 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 der, lagi. Oke, okay, mantap guys. Kita kirim ke lobby dulu ini. Cloud meresahkan, goyang di atas panggung. Hahaha. Ada Wanwan dan Argus. Kita ambil Wanwannya aja guys. Ini 61, nah akhirnya bisa up level. Kita sementara masukkan Yinnya dulu. Ini taruh sini, sini. Oke, masih kurang satu kardia lagi berarti ini guys. Kita nyari si Zilong. 13 gold. Kita roll dulu. Wah, nggak ada, nggak ada. Ada Akai. Kita agak pakai aja guys, ada Zilong dan ada Yin. 5 gold tapi enggak kuat ambil dua-duanya. Ini Mianya kurang satu biji enggak keluar-keluar. Waduh, aduh, aduh. Wah, ini berat guys. Weapon Master Stepa 3. Aldousnya masih bisa menang guys lawan si Argus. Aldous, Aldous. Dan langsung jadi monster guys Aldous ya. Padahal tadi dalam ring kecil. Wah, Aldousnya dikeroyok guys. 1, 2, 3, 4, 5 orang guys. Aduh, tuh Aldous. Nah, mantap. Satu lagi dos. Dos. Oke, mantap. Tinggal ini. Freya, Freya, Freya. Gebrak dulu. Waduh, sekarat dos. Dos. Oh, wah, langsung nambah lagi. Mantap sekali guys. Mantap, 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 mantap. Dikeroyok 5 orang masih bisa bertahan si Aldous. Wah. Oke, akhirnya Yinnya bintang 3 guys. Ini ada Silong ngambil, ada Gatotnya kita pikir nanti aja guys. Ini taruh sini dulu. Kita masuk satu. Waduh, kurang satu lagi kardianya guys. Sementara kita masukkan ini aja lah. Kita aktifkan kardianya dulu. Untuk habisnya kita pikir nanti saja guys. 15 kita ambil Gatotnya. Kita lihat dulu guys di sini dapat kristalnya apa nanti. Saja ini kalau nggak habis buat semen aja guys, soalnya udah punya link juga. Dapat apa kira-kira guys? Waduh, nggak ada apa-apa. Pasang ini mirror dan ada, nah ini guys, rose gold metal. Artinya habisnya nggak kepake ini. Roll lagi, nah ada Gatot lagi. Roll lagi, cow. Roll lagi, wah malahan derotnya yang bintang buat duluan guys. Dan ada ini Zilong. Ini jual aja, ini masuk, masuk. Mianya langsung kita kasih mirror aja guys. Kelamaan nggak dapat-dapat. Wah, ini Mianya kita kasih ini aja. Nah, rose gold meteor. Ini sudah masih, oh masih ada dapat si derot. Lumayan guys. Mianya dapat blessingan Archer. Wah, tadi kalau dapat kristal Archer gitu, cakep sekali guys. Yinnya Kaiwan dengan si Karina, Aldousnya dengan Argus masih bisa menang guys. Aldous
Sudah, itu Fanny-nya jangan gerak dulu guys. Fanny. Nah, oke, Fanny meninggal. Tinggal si Karina. Dan, aduh, pas sekali. Oke, mantap. Darahnya nambah-nambah terus. Ayo, terus. Gajar terus, jangan kasih gerak dulu. Nah, mantap guys. Oke, monster Aldusnya full stack ini guys. Ini gak ada apa-apa, roll lagi gak ada. Nah, di long final gua, aduh, gak terjadi. Ini gak ada guys. Ada badang pun. Nah, oke, link ini jual ini aja, derot masih kurang guys, ini aja katanya. Nah, linknya nggak dapat blessing juga guys, nggak masalah. Kita punya Aldus monster, wih, ini Gipon monster guys, Aldus bintang 3 sama-sama monster. Ini Aldusnya kelihatan kecil sekali guys. Wah, Freya-nya guys, mengerikan Freya-nya. Wah, itu Mia-nya malah di tengah-tengah sana guys. Aduh, gitu. Kalau punya shield terus bahaya itu Freya. Shield-nya bocor. Oke, mantap. Tinggal si Zilong langsung hilang guys. Wah, lawannya Mirok. Gak jadi kirim ke hobi guys. Damage Aldusnya 1360 guys. Mantap sekali. Sekali geprek, hilang guys. Ah, ini tinggal habis-habisin bot aja guys. Sudah gak ada yang bisa di-up lagi. Habis-habiskan goldnya guys. Tinggal lawan si Link 2 ini. Ini yang bahaya si paninya guys ini. Paninya sekali ngultip bisa hilang semua ini nanti. Ini sini tak nanti yang ketarik si Argus, paninya loncat ke sana. Sepertinya posisinya ini, nah ini kata harusnya aja guys, gak ada yang di hadapan sini ya. Nah kan di samping situ, waduh malah yang geser di badang duluan guys. Oke, nah itu paninya dulu, giginya masih bertahan di sana guys. Ayo paninya jangan kasih gerak dulu. Aldusnya gimana? Oh, Aldusnya situ udah habis semua. Itu Yin-nya lama sekali lawan si siapa itu, Karina guys. Ini sampai overtime ini. Aduh, kalah ternyata guys Yin-nya. Pak Karinanya keluar. Nah, sebrek, der. Tetap habis waktunya, tapi masih diberi kemenangan guys. Mantap sekali. Aldus kardianya itu juga cocok sekali guys, soalnya kardianya memberikan shield. Aldus sekali ngulti juga dapat shield guys, jadi pas sekali shieldnya double. Oke guys, sampai di sini dulu konten dari saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys.